sikupna dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tutorial bagaimana menggunakan rebana Sultan Percussion. Ini ada rebana terbaru. Ini rebana Kepang. Kenapa namanya rebana Kepang? Karena ini ditambah kincirin kuningan. Nah, biasanya kan kalau hadro-hadro kayak Albanjari dan lainnya kan ininya besar. Kalau ini kita modifikasi diperkecil. Supaya nanti ada 4 permainan. Pertama permainannya tung. Kedua tak. Ketiga tak. Ketiga trek. Nah, ini yang tambahannya jadi ada 4 kreasi. Biasanya kan kalau rebana normal enggak ada kuningannya. Ini cuma tung, tak, tak gitu. Kalau ini ada treknya. Ini perbedaannya rebana Kepang Sultan Percussion. Oke. Kita mulai dari pukulan apa? Pukulan buat Yalil atau buat Mawal. Nah, kita mulai. Nah, biasanya kan kalau rebana lain cuma pak, pakai pak ya. Nah, itu bedanya di situ, kita ada treknya. Ini kelebihannya. Jadi kalau untuk teknik juga nggak bosen, nggak selalu pak, nggak selalu tak. Pakai calte juga enak pak. Tutorialnya ya, yang pertama tung tek tek tung tung tek tek tung tek tek tung tung tek tek tung ting, enak. Yang keduanya tek tek tek. Yang ketiganya, yang ketiganya tung ting. Itu yang pakai repel. Oke, pakai repel dulu. Pakai kepang. Oke, itu perbedaan menggunakan pakai rebana kuningan. Ini harganya murah, cuma 2.600.000 plus hadiah tas satuan, tasnya 11 dan tamborin. Tamborinnya 2 piece, 2.600.000, rebananya ini 8, tasnya 11, tamborinnya 2. Oke, itu aja dari kami hari ini. Next, nanti ada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.